Pasti kita semua bersedih, kita semua shock, kaget, nggak menyangka akan terjadi seperti ini. Tapi saya atas nama presiden dari Arema FC mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya kepada semua korban. Semoga korban yang meninggal diberikan husnul khotimah, korban yang luka bisa segera kembali pulih, dan untuk biaya semua perobatan, pengobatan sampai kembali pulih akan kita tanggung. Kemudian untuk korban meninggal dunia juga akan kita kasih santunan sebesar per orang kita kasih 10 juta.